cara bikin film pendek pakai DSLR. Oke, so hal yang harus disiapkan untuk membuat film pendek pertama yaitu adalah siapkan kamera DSLR. Jika ada, gunakan tripod agar video lebih stabil dan tidak goyang. Pakai mic handphone agar video lebih jernih suaranya. Gunakan lensa fix 50mm agar film terlihat seperti di bioskop yang bulunya itu bokeh. Gunakan 30fps agar film lebih smooth dan pergerakan di kamera itu terlihat lebih enak gitu. Jadi berikut kamera dan properti lainnya yang harus disiapkan sebelum membuat film pendek. Oke, so di sini gue bakal kasih kalian tips and trick hal dasar yang harus kalian ketahui teknik pengambilan gambar. Pertama, gunakanlah strap kamera agar video tidak terlalu goyang. Seperti ini guys. Kedua, gunakan teknik kamera roll of curve. Ketiga, gunakan teknik kamera dolly shoot menggunakan skateboard. Keempat, usahakan perbanyak kamera still atau diam. Dan yang terakhir, gunakan seki kamera sewajarnya. So, segitu aja video tutorial gue hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka gue bikin tutorial film kayak gini. Kalian tinggalin di komen. Dan share video ini ke teman kalian, sosial media kalian. Dan segitu aja dari gue. Nama gue Nabil Surya. Bye.